Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mendapati kiriman dari wilayah Bekasi, yaitu Canonet Q3, dimana kamera ini lama sekali tidak dipakai sehingga menyebabkan untuk beberapa diaframa itu stroke, shutter juga tidak bisa, dan juga lensanya banyak sekali bibit-bibit jamur, serta pengintipnya juga banyak sekali bibit-bibit jamur. Dan di sini saya coba untuk merapikan kamera ini agar bisa dipakai kembali oleh yang punya. Oke teman-teman yang suka dengan tutorial-tutorial ini, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, bermanfaat, berbagi, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Oke, tanpa basa-basi, jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendapatkan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Oke teman-teman, kita eksekusi dulu Canonet QL17 ini. Check it out. Oke teman-teman, selesai sudah pengerjaan untuk Canonet ini, pembersihan lensa, stack shutter speed dan juga diafragma serta cleaning fender. Semoga tutorial ini bermanfaat dan terima kasih yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir sampai di sini. Terima kasih dan wassalam. Pipit, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan.